Kejaksaan Negeri Kabupaten numpas barang bukti tinamang ratus-ratus kasus kejahatan. Barang bukti anu ditumpas teh mangrupa senjata api dalapan, narkotika jenis sabu, ganja, tepi ka obat-obatan keras golongan G. Eta prak-prakan numpas barang bukti teh dilakonan kucara ditekuk make mesin gurinda diduruk tepi ka di blender. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung nembongkeun barang bukti rampasan negara, nyata senjata api rakitan, dalapan, narkotika jenis sabu, ganja, sarta obat keras golongan G. Eta barang bukti teh mangrupa hasil kejahatan tur siap ditumpes. Eta barang bukti teh ditumpes lantaran geus teu diperlukeun deui dina hambalan persidangan. Prak-prakan numpes eta barang bukti dilakonan kalawan mangpirang cara. Barang bukti senjata api dipotong make gurinda, barang bukti ganja diduruk, ari barang bukti sabu jeung obat keras golongan G di blender. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Paryono nembrakeun eta barang bukti hasil rampasan negara teh dicangkingna tina 578 kasus turta 10 tindak pidana umum jero 2 tahun katompernakeun. Dirina ngembohan kasus anu pangreana nyeta kasus narkotika. Ini untuk periode dari 2018 sampai sekarang 2020. Ini jenis tindak pidananya ada sekitar 10 tindak pidana jenisnya. Yang dimusnahkan ganja. Itu waduh ini mulai banyak amat. Enggak usah Pak. Ganja gitu aja ya. Sabu-sabu. Apa nih? Buprenorphine. Subson. Suboson, kemudian ekstasi, tembakau sintesis, itu gorila biasa sebutannya ya. Kemudian tindak pidana peredaran obat daftar G atau sediaan farmasi. Ini ada 12 perkara, tadi psikotropika ada 56 perkara. Itu ada obat-obatan tramadol dan sejenisnya. Kemudian tindak pidana pemilikan senjata api, ada 3 perkara. Terdiri dari 8 pucuk senjata api rakitan. Lianti senjata api jeung narkotika, aya sajumlahing barang bukti hasil kajahatan sejena, kawas pakarang seket, perjudian, jeung masukeun barang anu boga merek. Setutas eta barang bukti ditumpes teh dipiharep kasus kajahatan di wilayah hukum Kabupaten Bandung bisa direkepan. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.